Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Ini dia kapal LPG tercanggih pesaing BRP Tarlac Filipina. Bukan milik Indonesia, ternyata buatan PT PA. Dikutip dari zonajakarta.com. Landing platform dock BRP Tarlac LD601 merupakan kapal perang buatan PT PAL yang sudah mendunia dan sangat terkenal. Keterkenalan BRP Tarlac sendiri terjadi pada saat kapal perang ini melakukan tugas internasionalnya. Dijelaskan dari Philippine News Agency pada 14 Oktober 2018, BRP Tarlac melakukan kunjungan pertama ke Vladivostok, Rusia. Dan BRP Tarlac melanjutkan pelayaran dari Rusia menuju Korsel sebagai bentuk misi diplomasi. Selain tugas internasional, BRP Tarlac juga sukses melakukan operasi tempur khusus. Operasi yang dijalankan saat pengepungan Marawi. Saat itu BRP Tarlac bertugas sebagai kapal perang yang meluncurkan helikopter AW-109 yang melakukan serangan udara. Selain helikopter, peran BRP Tarlac juga memiliki peran penting sebagai markas komando pasukan khusus yang hendak dikirim ke Marawi. Dari beberapa peran tersebut, maka Filipina terbantu dengan adanya kapal perang BRP Tarlac buatan PT PAL. Diketahui, jika pesaing BRP Tarlac dan buatan dari PT PAL adalah Multipurpose Support Vessel pesanan Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab menandatangani kontrak senilai 1,5 miliar AED dengan pembuat kapal Indonesia PT PAL untuk pengadaan Multi-Purpose Support Vessel. Kesepakatan pembelian Multi-Support Vessel tersebut diumumkan pada hari pertama AIDEC atau NAVDEC 2023 melalui siaran pers yang dikeluarkan oleh tim AIDEC. MSV merupakan kapal perang jenis LPD pesanan Uni Emirat Arab yang memiliki karakteristik panjang 163 meter dan lebih besar serta canggih dari Makassar Class yang dimiliki TNI Angkatan Laut. Dengan panjang tersebut, maka MSV mempunyai lebar 24 meter dan bobot perpindahan mencapai 13.000 ton. Menurut informasi, MSV akan memiliki sistem propulsi hybrid yang terdiri dari mesin 2x7280 kW sehingga kecepatan maksimum multi-purpose support vessel mampu mencapai kecepatan 20 knot.